Dia buat dua kabel ni, maksud mungkin ada switch lagi guna kat sini. Ah tu dia buat looping kat sini. Dua, ni command, ni supply masuk. Okey, ni supply pergi ke kipas. Ke kipas. Okey, kita nak pakai regulator. Kita masukkan satu kabel, kita potong dalam 3-5 inci macam tu. Okey, kita naik satu kabel ni, kabel yang switch ni. Dia naik pergi masuk ke konektor yang ni, sebelah sini, sebelah kiri. Okey. Yang untuk kabel putih ni dia ke kipas, kipas atas. Dekat sini. Yang ni regulator. Regulator untuk kontrol 1, 2, 3, 4, 5 ni dia punya speed. Okey, merah. Merah ni masukkan dekat sebelah kiri. Lepas tu hitam ni sebelah kanan. Okey, dah siap. Okey, kemaskan balik lah. Kita boleh ni.